700, camat 707. Masuk, tenang, Len. Selamat siang, Pak. Izin melaporkan biat patroli dalam kota. Ketika kami baru saja keluar dari gerbang tol bandara, kami melihat ada beberapa angkutan umum yang mengetem di tempat yang bukan semestinya. Sore, Pak. Kenapa berhenti di sini, Pak? Bisa turun dulu. Timnya kita ada? TNK-nya? Iya, terus juga di punya ini. Terus kenapa nggak dikasih sama kita? Mana SIM-nya? Sama KTP. Sudah berapa lama kita... Baru berapa hari. Kenapa harus di sini nunggu penumpang? Kita tahu nggak lihat rambu-rambunya di sini? Tahu nggak itu tandanya apa? Apa tandanya apa? Dilarang berhenti di sini. Ya, dilarang berhenti. Jangankan parkir, berhenti saja nggak boleh. Ini kenapa aku sudah tahu ada rambu-rambu dilarang berhenti, kenapa kita malah parkir di sini? Malah ngetem di sini. Kalau nyari penumpang kan bisa cari tempat yang lain yang tidak ada larangannya, yang memang tempatnya kompeten. Kami sangat menyayangkan sekali bagi para pengendara yang tidak peka terhadap rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasangkan di daerah tersebut. Karena kita sudah melanggar, rambu-rambu sudah jelas tertulis dilarang berhenti, tapi kita tetap berhenti di sini, berarti kita tidak mengindahkan peraturan yang telah ditentukan. Yang ada di sini. Maksud saya mau tilang yang lain yang tidak berhenti di sini. Ya kita yang berdua di sini yang saya tilang. Banyak juga orang berhenti. Kenapa? Iya, saya mengerti. Saya juga mengerti keluhannya kita. Saya mengerti kita juga cari rezeki. Tetapi saya sebagai petugas juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Harus menegakkan hukum. Ya, terus jadi maunya siapa kan? STNK kita juga tidak ada. Iya, ada yang kecil mobil. Iya, mana dia STNK-nya? Kita mau minta kebijakan tapi kita surat-suratnya aja tidak lengkap. Sebenarnya kami melakukan tindakan ini untuk memberikan pemahaman kepada para pengemudi dampak yang akan terjadi apabila mereka berhenti di tempat yang tidak semestinya itu akan sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Kalau mau pulang kampung besok, Pak. Ya? Mau pulang kampung dulu besok. Tidak apa-apa di pulang kampung, nanti kan dikasih perlihatkan surat tilang. Oke ya. Nya disita. Kalau kita mau pulang kampung, silakan pulang kampung, nanti kan dikasih surat tilang. Kalau kita mau cari penumpang, bisa di halte atau di terminal. Kenapa harus di sini? Sudah tahu-tahu ada jelas dilarang berhenti, kita cari lagi berhenti di sini. Dengan surat tilangnya, nanti tanggal 8 diambil. Setelah melakukan penindakan, tidak lama kemudian saya melihat ada bapak-bapak yang berboncengan tiga. Mungkin karena bapak tersebut melihat petugas, bapak tersebut memberhentikan kendaraannya. Ya Pak, mau kemana Ki Pak? Dari mana, mau kemana? Dari mana? Mau kemana? Oh, terus kenapa di sini berhenti? Ada petugas. Ini siapa anaknya? Oh. Bisa minta saya surat-suratnya sama STNK-nya, SIM sama STNK? Dan setelah kami tanyakan alasannya, ternyata bapak tersebut menunggu istrinya untuk datang. Namun kami sangat menyayangkan karena bapak tersebut berboncengan tiga dan anaknya juga tidak dilengkapi dengan helm pengaman. Lebih sayang sama anaknya yang di belakang? Yang di depan tidak disayang anaknya? Sayang dua-dua. Terus kenapa anaknya yang di depan tidak dikasih helm? Ya, kalau ada apa-apa di jalan, jatuh, anaknya duluan yang kenapa-kenapa. Bapaknya aman, anaknya yang di belakang aman, anaknya yang di depan yang... Kami sangat menyayangkan bagi orang tua yang memaksakan untuk berboncengan tiga. Selain melebihi kapasitas, ini sangat berbahaya bagi keselamatan anak tersebut maupun keselamatan penumpang yang ada di kendaraan tersebut. Ibunya naik mobil, betul naik mobil pas ke... Nah, terus menunggu ibunya mau ngapain? Kan ada juga adanya kakaknya. Jadi mau dinaikkan ke mobil? Iya, ke mobil. Oh, kenapa nggak dari Maros tadi dinaikkan ke mobil? Ya, ini SIM-nya tidak ada ini, Pak. Kita diurus sama kakak. Saya tilang ini, kita ini nggak ada SIM-nya.
sama kakek. Hmm? Bantuan sama kakek. Di mana? Siapa? Kakek tadi bilang. Dia tugas di mana sekarang? Nggak apa-apa, ini saya tilang nih dulu kita. Nanti saya lapor nih. Ya, nanti kita ketika hendak melakukan penindakan terhadap bapak tersebut malah menyebutkan keluarganya yang merupakan anggota. Izin Pak, ini ada keluarganya saya tilang ini. SIM-nya tidak ada. Terus bonceng 3 dengan anaknya, anaknya tidak pakai helm, jadi saya lakukan penilangan terhadap bapaknya. Kami sangat menyayangkan masyarakat yang mengandalkan keluarga atau relasi dari instansi kami maupun instansi lain untuk menjadi kebal hukum. Siapa namamu? Sudah sekolah, Ki? Kelas berapa? Kelas 5 SD? Tahu nggak kalau naik motor itu harus pakai helm? Iya. Nah, kenapa harus pakai helm? Karena ini melindungi kepala. Kalau nanti jatuh, motornya jatuh atau kecelakaan, jadi kepalanya ini terlindungi. Nggak boleh lagi duduk di depan situ ya, berbahaya ya. Karena bapak itu berboncengan 3, saya tidak mengizinkan bapak itu untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun meminta bapak tersebut untuk menelpon istrinya agar segera datang untuk menjemput anaknya. Halo Bu. Ini bapaknya tadi saya tilang ini. Kenapa naik motor bonceng 3, nggak pakai helm lagi anaknya yang kecil. Kita mau ke mana? Iya, mau ke Makassar. Mau ke Makassar naik apa jadinya ini ke sana? Motor. Nah, ada kuliah di bandara. Oh, mau jemput ke sini? Oh, jadi nanti kita naik dijemput, iya. Jemputan. Oh, ya sudah. Jadi ini bapaknya berdua aja ya. Ini anaknya nggak boleh lagi di sana. Jadi nggak boleh lagi bonceng bertiga ya, Pak. Berbahaya ya. Terus anaknya kalau dibawa kemana-mana harus pakai helm. Kalau naik motor harus pakai helm, berikan helm untuk anak-anak. Ya? Oke, silakan Bu. Mohon maaf ya Bu ya, mengganggu perjalanannya Pak. Mohon maaf ya, mengganggu perjalanannya ya. Meluncur ke TKP. Siap, 86.